kasih kerana anda masih lagi menonton rancangan khas mengenang QZ8501 dan juga projek bantuan banjir bersama kami. Ya, di studio sekarang ni kita ada pelakon telenovela Cinta Ibadah Hisham Hamid. Mm-hmm. Okay. Apa khabar? Terima kasih sudi datang. Terima kasih sudi menyambut rancangan khas ni. Di mana kita nak tanyakan kepada anda tentang tadi kita cerita pasal banjir, mm-hmm. hari ini kita nak cerita pasal pesawat QZ8501 yang sepatutnya mendarat di Singapura. Di Singapura. Dan berita terkini adalah mereka telah menjumpai serpihan-serpihan pesawat ni di laut apa tadi? Matakari. Karimata. Di Selat Karimata. Selat Karimata. Jadi Hisham Hamid sendiri bila dapat berita ni. Okey, pertama kali Syang dapat berita tu sebenarnya semalam waktu tu Syang tengah syuting dalam pukul semalam. It was on Sunday, right? Semalam Sunday lah. No, semalam Monday. Semalam. Oh, 2 days ago. Yeah, 2 days ago. Okey. Masa tu tengah syuting, so kawan Syam send through group chat pasal berita ni Surabaya ke Singapura. Of course, pertama kali yang benda yang terlintas dalam fikiran ke Singapura mungkin ada orang yang kita kenal akan terlibat dalam perkara tu. So macam pada mulanya kita tak tahulah apa yang terjadi kan sebab dia putus hubungan. So kita doakan yang terbaik dan Syam pun share dekat Instagram apa semua untuk ialah kita sama-sama doakan yang terbaik untuk para penumpang dan kaki tangan pekerja. Dan bila akhir sekali kita dapat berita bahawa memang sah terhempas, so memang satu berita yang agak menyedihkan. Ditambahkan lagi yang bila kita lihat statistik tu adalah ada seorang warga Malaysia dan juga seorang warga Singapura. Tapi warga Singapura sebenarnya dia adalah seorang anak kecil di mana dia travel dengan ayah dia yang berwarga negara UK. So yang menyedihkan sangat adalah mereka berpisah, ayah dengan anak perempuan tu naik flight yang terhempas ni. Ibu dengan anak lelaki terpaksa diasingkan, mereka tak dapat naik flight yang sama. Tapi malangnya, and then yang menyedihkan adalah Hisham dapat bayangkan sebab Hisham mempunyai sepasang anak, seorang perempuan. And then kita pun selalu macam Nourish dengan ayah, Hayden dengan ibu. So kita pair lah, lelaki perempuan, lelaki perempuan. So bayangkan kalau benda tu adalah diri saya sendiri ataupun keluarga saya sendiri. So jadi apa yang saya ingin cakap dalam in this context adalah mungkin kita tak dapat rasakan apa yang mereka rasakan 100%, tapi kita cuba exercise some empathy lah. Kita taruh diri kita dalam keadaan mereka tu. So hentikanlah spekulasi apa semua dekat social media ni semua, perkara-perkara yang negatif ni tak naklah. Sebab dia komen baik, dia doa lagi. Yes, betul. Alright, Nabil, ada sesuatu yang Nabil nak kongsikan? Okey, disebabkan kerana bencana melanda Pantai Timur ni, jadi dengan usaha sama Astro Kasih dan Astro Radio dalam projek program kutipan bantuan makanan Tesco Astro Kasih yang bermula pada 27 Disember yang lalu, banyak tempat-tempat yang kita dah pergi untuk kumpulkan sumbangan-sumbangan. Saya sendiri pun turun padang. Jadi mari kita saksikan apa yang berlaku sepanjang projek ini. Yang korang tengok sekarang ni dekat Tesco Ara Damansara, projek bersama Tesco Care, Astro Kasih dan juga Astro Radio. Semua penyampai ada dekat sini. Era, My FM, TH Raga, TH Gegar, Melody FM, Hits FM, Mix FM, Sinar FM, semua yang bawah Astro Radio ada kat sini. Dan kita orang sedang mengagihkan barangan ikut kategori lah. Maknanya orang dah beli kat Tesco, dia bawa turun. Saya rasa dengan program ini baguslah, sikit sebanyak kita dapat membantu dia orang dari segi makanan dan pakaian semualah. Dan semoganya selamat sampai barang-barang ini sebab apa? Kita dah semua orang tahu dia orang belum makan, dia orang berada dalam kegelapan dan kita boleh rasa kesusahan itu dan semoga Allah selamatkan dia orang. Assalamualaikum, meletup. Saya Nabi Ahmad, sekarang saya berada di Tesco Extra Ipoh Garden. Sekarang ni kalau anda dapat lihat, kami sedang mengumpul barang-barang untuk projek
bantuan banjir Astro Kasih. Dan yang bestnya, orang-orang Ipoh pun ramai yang turun kat sini. Jadi apa yang menggerakkan anda untuk turun ke Tesco hari ini untuk memberi sumbangan? Saya tak dapat bayangkan kalau saya togi tempat mereka. Betul. So macam tu, macam kurang. Waktu macam dia orang sejuk kat sana. So kita terasa bila tidur malam pun nak selimut, nak apa tu, kita hantar untuk bantuan juga. Harap semuanya selamatlah untuk sampai ke destinasi untuk pemindahan barang-barang yang diremakan. Kita rakyat Malaysia mesti nak tolong menolong. Kita tak boleh rasa macam tak gembira tengok macam tu rakyat kita. Moga-moga mangsa-mangsa banjir tabah dan cekal menghadapi apa yang berlaku sekarang. Saya harap bantuan kita yang sikit ni dapat meringankan beban mereka-mereka yang di sana. Okey, syukur alhamdulillah senarai-senarai barang yang kami perlukan dapat kami kumpulkan hari ini. Jadi datang beramai-ramai, beri bantuan, beri sumbangan supaya kita dapat membantu mereka yang memerlukan di sana. Itu dia yang berlaku, dan juga sepatutnya kita akan meneruskan projek ni di Tesco Extra Seremban 2 dan Tesco Extra Desa Tebrau Johor, tapi ditangguhkan dulu sebab sumbangan setakat ni adalah lebih kurang dalam 200 tan yang akan dihantar dalam masa yang terdekat. Yes. Okey, Nabil, balik kepada banjir di Pantai Timur. Okey, jadi sebab sebenarnya kita menjemput Hisham Hamid juga adalah mungkin fan dia, mungkin ramai yang tahulah. Dia dulu ahli bomba, 7 tahun berkhidmat sebagai seorang ahli bomba. Juga terlibat dalam satu situasi banjir. Situasi yang nak kata sama tak, sebab banjir di Singapura dia kebanyakan yang berlaku adalah banjir kilat. So and then dia selalu sering berlaku di area-area Orchard Road. So macam pastinya apa yang terjadi kat sana memang tak dapat nak dibandingkan dengan apa yang tengah berlaku di negara Malaysia ini. Tapi sikit lebih kurang apa yang saya boleh kongsikan adalah apa yang kami lakukan, iaitu datang untuk memberi bantuan sedut air menggunakan equipment-equipment yang ada untuk sedut air. Tapi masalah kita orang masa tu adalah sebab longkang-longkang dekat area tu semua tersumbat. Jadi kita tak boleh nak buat apa. So kita kena tunggu hujan berhenti jelah. Tapi alhamdulillah tak ada mangsa yang terjejas. Cuma banyak benda-benda yang rosaklah. Terutama sekali dekat area Orchard tu banyak jenama-jenama yang mahal. So semua gone lah. Sepatutnya kita ada kat situ masa tu. Dan okey, tak ketinggalan juga penyanyi Akademi Finansia Adira yang turun padang sama-sama membantu bersama dengan Mercy Malaysia. Adira. Saksikan VTN yang disediakan. Okey, sekarang ni saya dengan tim Mercy. InsyaAllah akan pergi ke Perak untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan diharap perjalanan kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang kami berada di base camp dengan semua tim Mercy. Disebabkan perjalanan untuk pergi situ itu terlalu sukar, jadi kita kena naik jeep. Akan bawa saya pergi sekolah menengah Lambo Kiri untuk melihat semua mangsa-mangsa banjir yang telah dikerahkan untuk berpindah di sana buat sementara waktu. Sekarang saya berada di Lambo Kiri, Teluk Sena. Kalau lihat di belakang saya, ini adalah antara kesan banjir yang mana telah menghakis setengah jambatan, iaitu laluan utama untuk pergi ke kampung sebelah. Penempatan di sekolah menengah Lambo Kiri ini kita dah 4 malam. 45 keluarga. Ada yang sakit, yang uzur. Doakan kami supaya musibah ini berakhir secepat mungkinlah. Kalau tadi saya berada di Lambo Kiri untuk melihat penempatan mereka yang mangsa banjir tadi. Dan sekarang saya di Titian Gantung untuk melawat lagi satu tempat yang penting, yang di mana kita panggil klinik bergerak. Kebanyakannya Dr. Mercy akan datang sini untuk membantu mengobati pesakit yang perlukan rawatan.
setakat ini alhamdulillah objektif kita tercapai untuk peringkat Perak Tengah. Kita mesti Malaysia dapat cover boleh katakan semua kawasan kem perpindahan lah. Okey, Allah, alhamdulillah selesai sudah semuanya urusan saya di sini dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim Mercy Malaysia, kepada mangsa banjir, teruskan bersabar, banyakkan berdoa. Walaupun saya tahu situasi yang sangat menduga, tapi masih ada senyuman di bibir mereka bila berjumpa saya and I'm so happy. So nice of Adira actually. Kan. Selain daripada menyumbang makanan, menyumbang tenaga tu, dia juga turut menyumbang bakat dia untuk bagi orang macam kurangkan sikit mereka. Kurangkan sikit stres tu. Sebab kita tahu, kita faham keadaan anda dekat sana. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Isyam sudi datang ke rancangan khas ni. Mungkin you ada few words yang nak cakap kepada semua yang sedang menonton sekarang ni. Okey, kepada yang terjejas dengan banjir ini, saya ingin mengucapkan supaya anda sentiasa redha dan kuat menghadapi ini sebab you all are not alone. Ramai di belakang yang mahu membantu dan sedia membantu, dan kepada yang telah membantu ataupun ingin membantu, terima kasih diucapkan. Terima kasih juga kepada FCFC saya di Singapura dan juga di Malaysia yang kami bekerjasama untuk mengumpul dana dan juga sembarang sumbangan untuk mangsa-mangsa ini. Dan mudah-mudahan keadaan di sana makin reda dan insya-Allah. InsyaAllah, ya. Dan mungkin kita akan plan sesuatu pula untuk ke sana untuk lepas, selepas banjir dan sebagainya. We should do that, Nabil. Cleaning InsyaAllah. Kita tolong orang-orang dekat sana. Saya rasa kita semua patut buat macam tu. Yes. Sama-sama join. Kita nak rehat sekejap dan kemudian kembali selepas ini kita ada Dato' AC Mizal yang akan bersama kita. Kembali selepas ini dalam rancangan khas.